Oke guys, hari ini kita mau host tour rumahnya Mio. Ada aku, Tasya yang kayak langsung aja pake rumahnya buat Mio. Ntar aku bikin tutorialnya kok guys. Dekat komplek rumahnya Mio, 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 Mio. Rumahnya Mio ada di sini guys. Tuh rumahnya Mio udah kelihatan. Ini rumahnya, kita tambahin kursi aja dulu. Kita tambahin tambahin meja guys. Enggak, kan tutup banget. Kita langsung aja masuk bersama Mio. Oke, pertama di sini ada ruang tamu. Buat duduk, aduh, kebuka. Mio duduk. Nah ini sih ada kamar itu guys. Oh ya, Mio itu kan tinggalnya berdua sama temannya si Yuta Aida itu. Nah ini tempatnya Yuta, ini tempatnya Mio. Nah di sini tuh ada kamar mandi. Kamar mandi guys, ada kamar mandi. Anggap aja ini WC guys. Di sini ada dapur sama meja makan. Nah btw aku pikir buat bagasinya itu di mana ya? Rumahnya sih. Itu ini. Dilihat dari cincinnya dulu, mah cincinnya tuh kalian kasih
Kita kasih pagar, kasih pencet, aku pagar tisu, pagarnya kecil aja. Ini kan itunya ini panjang, kan kecilin aja guys, kayak aku gini. Lagi musim coklat, abu terus soalnya warna-warna apa sih ya? Siapa yang sena? Deg-degan, deg-degan, nu-nu-nu, ni-ni-ni. Kita lihat dulu tak adanya padahal ya kalau bisa ada gak ada kan gak ada yang nyebus kan yaudah ampun apa 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 Tuh yang embus mah yang mana yang paling mau mah yang paling lulu lah pokoknya. Okay guys, ini udah jadi deh rumahnya Mio kita hostel. Nah, kita hitung dulu ini nih. Ada poninya kan kayak gini, ada kayunya. Ini kasur. Oh iya bos, emang
canda kamar mandi ya. It's okay. Kamar mandi dan ada juga dapur lah ya. Tapi mungkin karena anak kecil jadi nggak usah ada dapur, cuma ada kulkas aja. Jadi nanti aku tinggal anak-anak aja berdua. Saya nggak perlu lagi. Oke, kita akan bikin. Udah ada dapur kali. Kalau yang penting ya.